si badan seksi kan tuh. Bagus sekali. Kali ini resmi sempurna. Betek. Wow, seorang bintang Saputra bisa diselamatkan. Dibalas betek tuh. Wow, betek dibalas betek. Kali ini. Wow, bisa. Tak bobo. Andre. Wow. Bagus sekali. Kali ini siapa yang dikasih? Randy. Wow, Randy menghujat keras. Les sekali, resik yang sempurna. Kali ini, wow, satu pukulan yang cukup keras. Deang bro, deang sekali. Resik yang sempurna. Kali ini, Randy. Wow, back dari seorang Randy bro. Set yang kedua ini. Nah, satu lagi kita akan nikmati bro ya. Kali ini seperjana ada pada Pak Yaman timang bola. Rudy. Wow, bagus sekali kan terbacakan bola. Hah, satu hati cocok saja. Akan tetapi tidak mengenai tangan dari pemain Pak Yaman. Poin perjana untuk Pak Yaman 1-0. Nah, ada himbauan apakah? Seorang kapten ya Roy, ada himbauan bagus ya. Wow, ada cakap-cakap dua mata. Mungkinkah nanti akan tukar kekasih hati? Saya tidak tahu. Seorang Roy. Oke, mana suaranya? Kartar kuadran. Dan mana suaranya? Pak Yaman. Wow. Kali ini Andre bagus sekali landing di posisi 6 bro ya. Poin bertambah 1 pada Kartar Kemantren Kandulse. Dilakukan bagus sekali, resik yang sempurna. Kali ini wow, satu pukulan yang cukup keras. Deang bro ya, sama torpunya bro ya. Wow, apa kayaknya 2-1. Iya ya, imbang bola. Siapa yang dijunju? Iya ya. Bagus sekali, wow, rupanya sang lebih tangguh, resip yang berbentuk sempurna. Kali ini poin bertambah untuk Pak Yaman 3-1. Yayak sir, dilakukan Yayak. Bagus sekali, resip yang sempurna. Kali ini sempurna, cukup keras bro. I am sorry, seorang Rudy ya, resip yang berbentuk sempurna. Penyelamatan dan kali ini bertambah poin untuk Kartar Kemantan 2-3. Andresen dilakukan bagus sekali, satu pukulan yang cukup keras. Orang bintang Saputra, wow, landing di posisi 5 bro ya. Bertambah angka untuk Pak Yaman 4-2. Andresen dilakukan, resep yang begitu bagus. Tandur macakan bola, wow, luar biasa. Kau ready? Nah, pembalasan lebih kejam daripada tidak membalas bro ya. Kartar Kemantan ready dan juga Pak Yaman, ada seorang Deang bro. Poin pertama 5-2. Resip yang begitu bagus. Kali ini ready. Wow, dipayungi bro ya. Dipayungi seorang. Kembali ke pertandingan di set yang kedua ini, tertinggal 4 angka ya. Kartar Kemantan melawan Pak Yaman 6-2. Regisa dilakukan bagus sekali, resin yang sempurna. Kantur kali ready. Wow, menghujat bro ya. Landing di posisi 5, meluncur bagaikan pesawat tempur Rusia. Seorang ready ya, bisa matok. Kartar Kemantan 3-6. Andresen, resin yang begitu bagus. Kali ini satu pukulan yang cukup keras. Wow, dua pilar bro bisa dipatahkan seorang Deang. Poin bertambah untuk Bayangan 7-3. Deang imbang bola. Deang wow, mendingkrang di udara seorang Deang. Akan tetapi bola terlalu santai, berlontong keluar. Dan poin bertambah untuk Kartar Kemantan 4-7. Roy imbang bola. Siapa yang kau kasih Roy? Wow, dia resip yang bagus. Wow, quick bisa dipertahankan seorang Kemantan. Ready. Luar biasa mengejar ketinggalan Kartar Kemantan. Ready. Ya.
luar biasa. 5-7 Roy Carter Kemantren setimbang timbang bola dilakukan. Wow, kali ini gagal seorang Roy dan poin bertambah untuk Panjaman 8-5. Femas setimbang timbang bola. Femas dilakukan. Bagus sekali Femas, resip yang sempurna. Kandil majakan bola. Roy bisa dikeluarkan kolok saja. Kali ini Payaman membangun serangan. Sentuhan saja penempatan kaki majakan bola seorang Raja. Bisa dipertahankan. Kali ini siapa yang dikasih? Hingga! Wow. Bisa. Kembali. Wow. Sumatera Ulang Empire. Disney. Ada punya double ball dari Qatar ke Madrid ya. Kita hormati keputusan dari wasit, bro. Ya, kita hormati keputusan dari wasit. Oke. 9-5 Payaman. Wow. Femas terlalu berfoya-foya dengan perolehan angka, bro. Femas. Kali ini 6-9 Qatar ke Madrid. Ready. Mendingkrang di udara. Wow. X. Resip yang perlu bagus, ya. Resip yang kurang perlu sempurna. Dan jam 9 perlu bagus dari seorang Randy, bro. Ya, 7-9 mengejar ketinggalan, bertingkang di udara. Bagus sekali. Kali ini Payaman membangun serangan. Oh, satu hak saja. Cukup cerdik seorang Rudy, bro. Hari buang, bro. Rudy tinggi badan hanya 1 meter. Akan tetapi percolongan itu sak duri ketek, bro. Luar biasa, Rudy. Wow, kali ini bintang si ganteng. Satu bola cukup keras bisa dipertahankan dua pilar luar biasa. Yaya dan juga Ricky, ya, menghentikan laju, ya, dari pemain Sahmador. Kali ini 11-7 bintang gagal. I am sorry, bintang Saputra, bro. Luar biasa. Yang biasa sering Anda saksikan di Mochi, di TV Anda, bro, ya. 8-11 gagal. Kali ini Qatar Kemantren kembali poin menambah angka 12-8. Rujise bagus sekali. Kandu majakan bola, backtrack. Wow, kali ini bisa dihentikan backtrack dari seorang Randy. Ada Beang dari Palapa Pajaman. 13-8 kembali Rudy timbang bola. Bagus sekali. Kantun majakan bola, satu pukulan dari Andre. Wow, landing di posisi 50, yeah. Angka bertambah untuk Qatar Kemantren 9-13. Kantun sang setter dari Kemantren. Deang. Wow. Seorang Ricky, bro, yeah. Umpan dok lorok dicotor saja, akan tetapi gagal. Bola ketatil di udara. Poin bertambah untuk Qatar Kemantren 10-13. Kandulse resip yang bagus di biru tanggung. Wow, dia bro, bagus sekali, bro. Dia lolos blok, bro, di atas blok, bro. Dia sama toh. 14-10 Payaman. Yayakse tidak juga. Bagus sekali, resip yang kurang sempurna. Akan ada Roy. Mana suaranya buat Roy Kemantren? Dan mana suara Zu, saudaraku, Payaman? Wow, luar biasa, ya. Jaga sportivitas tinggi, bro. Kita adalah saudara. Kali ini tidak ada serangan. Kali, Qatar Kemantren. Kantun, siapa yang dikasih? Roy. Wow, ada sentuhan. Iya, rupa-rupanya Randy. Holding, ya. Poin pertama untuk Payaman 15-11. Ricky, sang center, dilakukan. Bagus sekali, resip yang sempurna. Andre kali ini menghujat keras, bro, ya. Memparkir pertahanan dari Payaman. Dan poin pertama 12-15 Qatar Kemantren. Andre, dilakukan. Bagus sekali, resip yang bagus. Rudy, kali ini BOOM! Open goal, bro. Cukup keras seorang dia. Poin pertama untuk Payaman 16
12 Dean Samator Pak Yamansen. Bagus sekali. Kali ini siapa yang dikasih? Randy. Wow, Randy menghujam keras, landing di posisi 50. Yeah. Poin bertambah untuk Kartar kemarin 13-16. Roy dilakukan sir. Bagus sekali. Receive yang sempurna. Cukup bagus. Seorang Rudy ya. Bisa dikembalikan. Kali ini Pak Yaman membangun serangan oleh Rudy. Rupanya famous bro yang bicara bro. Rudy sudah siap ya. Rudy siap akan tetap yang bicara famous dengan kulitnya gagal. Dan 14-16 Kartar kemarin. Kembali lagi Rudy, sentuhan saja dan seorang Rudy bisa diselamatkan. Satu pukulan terlalu berlontong, yang terlalu menjembeng seorang Andre. Pulang keluar, poin bertambah untuk Pak Yaman 17-14. Femas timang-timang bola, dilakukan se bagus sekali, hari ini kantung pancakan bola, ready. Wow, dipayung gitu. Dua pilar blok dulu. Luar biasa, seorang Yaya dan seorang Rudy, putra daya dari Pak Yaman, pemain terbaik Porprov Lamongan bro. Ya, Pak Yaman punya 18-14, Femase. Bagus sekali, kantor pajakan bola. Ready. Hal ini ready keras. Dua blok dari Yaya dan juga Rudy tebus. Ya, poin pertama 15-18, ready sir. Bagus sekali, resip yang kurang sempurna. Kali ini Yaya, wow, bisa diselamatkan. Wow, bulan ketatin diputar kembali. Yaya bisa diselamatkan. Kali ini Kartar kemantren. Andre, sentuhan saja dari seorang Andre. I am sorry, ring terjungkat-jungkat. Kembali, kantung manjakan bola. Andre, wow, bintang Saputra. Belum yang cukup bagus Pak Yaman bro. Iya, arah yang wantep bro. Luar biasa. 19-15 Pak Yaman bintang Saputra. Bintang di bola. Bagus sekali. Resi yang sempurna. Kali ini Randy. Oh, back dari seorang Randy bro. Pertindang di udara, terbang tanpa sayap seorang Randy bro. Ya, landing di posisi 6. Poin bertambah untuk Kartar kemarin. 16-19 semakin mengejar ketinggalan. Wow, kali ini dinyatakan bola keluar bro, ya, bola terlalu dilontong. Poin bertambah untuk Pak Yaman. Dupolo 16, Rudise. Bagus sekali, kantor manjakan bola. Andri, wow, pukulan dari Andri keras sekali. Poin bertambah untuk Kartar kemarin 17. Dupolo tertinggal 3 angka. Kantor sang setter, imang timang bola, si badan seksi kantor. Bagus sekali. Kali ini resi yang sempurna. Betek. Wow, seorang bintang Saputra bisa diselamatkan. Dibalas betek bro. Wow, betek dibalas betek. Kali ini. Wow, bisa. Kabobo. Andre. Wow. Polis menenye bro. Lumpuhan. Pertandingan seluruh itu di set yang kedua ini. Yeah. Kartar kemantren perolehan angka 18 yang Pak Yaman Dupolo Kandilser. Resip yang begitu bagus dicocor saja bisa dipertahankan. Tidak ada serangan kali ini Pak Yaman Rudy. Sampai di mana kandilser. Wow, luar biasa kau dia. Kau menintrang di udara terbang tanpa sayap. Sama terpunya Pak Yaman 21 18 Yaya timang-timang bola dilakukan Yaya. Siapakah yang kau kasih Yaya? Wow, rupanya Andre karena ini kantung Andre. Itu saja dari seorang Andre bisa diselamatkan kali ini. Wow, seorang center dikasih bro. Kali ini peang penempatan saja. Andre mancangkan bola. Satu bola bagat. Wow, menghujam keras bro. Yeah. Seorang ready bro ya. Yeah. Landing di posisi 1 dengan beteknya seorang Randy. Kali ini mengejar angka 19-21 Andre. Dilakukan Andre. Bagus sekali. Resim yang kurang begitu sempurna. Kali ini betek tidak terlalu keras dan seorang bintang Saputra akan tetapi bola landing di posisi 6.
Poin bertambah untuk Pak Yaman 22-19 Ricky Se dilakukan. Bagus sekali, receive yang sempurna di biru tangguh. Ready! Kembali Randy menghentikan ya. Kali ini 22-22 Kartar kemantren. Timbang-timbang bola. Antri. Ya. Kartar kemantren. Bagus sekali. Siapa yang dikasih? Satu pukulan yang cukup keras bro. Ya. Seorang dia. Ada dua pilar blok bisa ditembus. Dan poin bertambah untuk Payaman 23 Dupolo Deang. Emang timang bola. Kutunggu jam seranda meningkrang ke udara. Bagus sekali. Kali ini kan cuma cek Rage. Wow. Seorang Randy bro ya. Melesit. Satu pukulan bagaikan pesawat tempur Rusia bro ya. Seorang Randy mengejar ketinggalan. Kartar kemantren 21-23 Royce. Wow. Kali ini Roy gagal. I am sorry bro. Next point untuk Payaman 24-21 Femas. Bila juga Femas. Bagus sekali. Kali ini risik yang kurang lebih sempurna. Ready. Kali ini tanpa kompromi seorang ready mengejar ketinggalan. Kenapa semangat menyemangkan teman-temannya seorang Randy Kartar kemantren 22-24 Randy Se dilakukan resip yang bertumpah. Siapa yang bicara kali ini? Satu pukulan bisa dipertahankan kali ini kembali. Iya. Wow.